Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andi Istiantoko. Kali ini kita pop driving saja, mengingat kamera bawah ini lagi error. Bukan error kameranya, tapi kelistrikannya habis baterainya. Oleh karena itu kita langsung pop driving saja ya. Pop driving saja di kota-kota Madiun. Nah, ini biasa rutinitas store tunai ke BCA ini. Ini baru mau pulang ya. Oke, langsung aja kopling penuh, mundur kanan belakang. Kanan belakang, udah ya. Handbrake kita tarik. Kalau jalannya rata enggak perlu direm, kaki enggak apa-apa. Loh, seperti ini. Kalau jalannya rata loh ya. Kalau enggak rata ya harus direm kaki. Oke, angkat kopling aja. Kopling pelan-pelan, kita arahkan ke samping kiri. Arahkan samping kiri. Oke, kita rem, kita netralin, kita pindah gigi satu, kiri depan, angkat kopling, tambah gas. Wah, itu banyak gojek di situ ya. Ada apa di situ? Oke, kita rem perlahan, kita kopling, rem perlahan, kita kopling. Masuk perlahan ya, karena ya rame. Masuk perlahan, banyak gojek. Ini kan dekatnya McD ya, mungkin menunggu orderan di McD ya. Oke, sen kanan, ini McDonald di sini ya, mungkin karena ini makanya banyak gojek di situ tadi menunggu orderan. Oke, pindah gigi dua. Pindah gigi tiga. Kita jalan-jalan menggunakan Brio. Oh iya, di sini bisa ya. Tuh, terlanjur saya, guys. Terlanjur kita muter sana. Ya udahlah, gak apa-apa. Muter-muter Jalan Pahlawan. Lupa saya, guys. Ini terlalu jauh. Seharusnya nggak lewat sini saya. Akhirnya kita harus melewati Jalan Pahlawan sambil jalan-jalan. Kita nanti belok kiri. Rem perlahan, ada perbaikan jalan itu. Belok kiri jalan terus. Oke, kita rem perlahan. Kurangi. Hati-hati ada pekerja. Masih sepi, Sabtu pagi. Ini gigi 3. Terlalu ke kanan ini karena ada separator jalan. Kalau nyalip ya harus ke kanan. Kasar banget ya, karena emang ini peleknya saya ganti pelek ring 16, punyanya Jazz ori. Tapi emang ya resikonya kan, dan bannya ban tipis, model ban tipis, ban cemet gitu ya, jadi agak kasar sih resikonya, seperti itu emang. Kalau ban bawaannya lebih empuk. Oke, kita masuk kanan. Ini Jalan Pahlawan yang sering kita lewatin di ikon Kota Madiun. Ada Pizza Hut sebelah kanan saya, ada Balai Kota di sebelah kiri saya, Ramayana, Matahari. Di sini emang banyak sekali hiburan, dan di sini banyak hiburan di situ ya. Kalau kita kanan ada Ka'bah, ada di sana ada kereta cepat, patungnya saja. Terus ada patung Singapura, patung macan itu.
patung singa. Ini ada Plaza Madiun belah kanan saya ini. Oke, kita rem perlahan. Ramayana, terus apa lagi ya? Ada Giant juga. Hotel Merdeka sini ya. Giantnya sebelah kanan saya ini, Timbul Jaya ini Giant. Nah ini ada bioskopnya di sini sebelah kanan saya ini. Pusat wisata kota ya. Sepanjang jalan itu tadi ya, pusat wisata kota Madiun. Oh ya, tidak boleh ya ini. Kita nggak boleh ke kiri ya. Karena ini garisnya lurus kan. Kenapa kok pelan banget ya mobil itu tadi? Saya tidak tahu sebabnya. Pelan banget yang jelas. Toyota Calya-nya keren banget ya, Black Edition itu. Maksudnya temanya black-black gitu ya. Kelihatan lebih ganteng. Lebih cowok gitu ya. Di sini dealer Toyota Madiun sebelah Auto sebelah kiri saya. Sini pusat-pusat toko pertokoan biasa macet, apalagi jam sekolah lebih macet lagi sini. Oke, kita netralin. Plat Semarang ini, ha. Toyota Calya-nya. Tapi keren modifnya. Tema black. Jalur depan saya ada Datsun Go Plus. Kita langsung ke kiri ya. Ini satu jalur, satu arah maksudnya. Kalau ke kiri langsung ini ya. Belok kiri jalan terus, ini ada rambu-rambunya. Oke, tarik perlahan. Datsunnya kayaknya mau ke kiri. Oh, ada mobil apa ya? Camry apa apa ya ini? Coba. Oh iya betul, Camry. Camry 2.5 2500 cc.
Junko-nya ke kanan ke kiri dan tanpa lampu sen, itu membahayakan ya. Seharusnya sekelas mobil ya kasih sen seperti saya ini mau mendahului, saya kasih sen. Biar belakangnya tahu. Nah, kalau belakangnya enggak waspada, kurang memperhatikan, nanti bisa ke sudruk dari belakang. Tarik perlahan. Oke. Berhenti dulu. Langsung gigi satu pada titik gerak, tambah gas. Sen kiri, lihat belakang aman, lanjutkan. Sen kanan lagi, ternyata udah lampu kuning, kita rem aja. Nah, udah, kita rem saja. Kita netralin sekarang. Itu termasuk rem mendadak bisa dikatakan. Karena dari agak kenceng, ternyata tiba-tiba kok merah. Andaikan ini kamera bawahnya bisa, wah keren ini. Sayang sekali kamera bawah tidak bisa difungsikan. Lumayan lama ya sini ternyata. Oh, udah hijau guys. Oke, kita langsung jalan pada titik gerak. Ini lampu merah gajah-gajah namanya, kalau di Madiun istilahnya. Ini ada patung gajah di sebelah kanan saya ini. Memang Brio itu fun to drive, untuk pengemudinya enak, tapi kalau bagi penumpangnya kurang tahu saya nyaman atau tidak. Kalau nyetir enak Brio saya, apalagi saya posturnya pendek, lebih nyaman Brio. Kalau sebagai penumpang beda lagi, R3. Seperti ini kita langsung injak pedal rem ya guys ya. Jangan dikopling. Baru kalau sudah pelan ini netralin. Jam 10. Masih 10 detik lagi. Ya lumayan ramai ini. Oke, langsung gigi satu, angkat pada titik gerak, mulai sedikit tambahi. Enggak ditambah gas pun udah jalan juga ini. Oke, tambah gas. Udah gigi 3.
kendalanya kalau jalan tidak enak seperti ini, aspal yang tempel-tempelan, tidak rata dan tempel-tempelan. Indah gigi 4. Masuk pelan-pelan. Indah gigi 4. Stabil ya. Nah, jalannya ya nggak begitu bagus sih. Nah, ini agak bagus kalau sini. Cuma lari 80. Pergerakan nyalip-nyalip, walaupun motor kalau jalannya seperti ini usahakan lampu sen. Walaupun jalan lebar pun ya sebaiknya kasih sen sih. Ini nggak begitu rata jalannya, gini ya, street street. Ini ada gundukan, ini kita rem, kita rem dulu, baru kita kurangi. Tarik lagi. Indah gigi 4.
gerombolan seperti ini di tengah jalan tidak bagus. Jalan halus ini 80 90, udahlah jalannya udah sempit, kita mulai pengereman perlahan. Ini dari gigi 4 langsung ke gigi 2. Sampai di sini dulu video kita kali ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye.